Sebuah bus berisi pasien COVID-19 terguling di tol Jagorawi, kilometer 42 Baranang Siang, Kota Bogor. 7 penumpang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Insiden kecelakaan bus pengangkut pasien COVID-19 di tol Jagorawi, kilometer 42 Baranang Siang, Kota Bogor ini terjadi Rabu siang. Sejumlah penumpang yang terluka dievakuasi oleh petugas Dinas Kesehatan. Sementara beberapa orang lainnya terlihat shock. Bus sekolah ini hilang kendali sebelum masuk gerbang tol Baranang Siang saat menuju tempat isolasi di kawasan Lido. Setelah terguling, bus sempat terseret puluhan meter. Dia melintas dari Tikungan Bogor itu kurang antisipasi untuk pengakuannya. Kategorinya tidak ada, hanya dari KR aja kurang antisipasi. Pasien positif COVID. Tergulingnya itu terguling ya, terbalik begini? Terbalik satu kali untuk kendaraannya, roda kiri posisi langsung di atas. 7 orang penumpang yang terluka kini dirawat di RSUD Kota Bogor. Sementara 2 penumpang lainnya dievakuasi ke Lido. Jadi keluarga menunggu hasil dari dalam IGD itu, katanya mau di ronsen dulu hasilnya. Kalau yang satu dari, karena ada 4 yang dari wilayah saya itu, yang satu patah tulang. Kalau seorang ibu. Kalau yang di ronsen itu ibu saya sama kakak saya, kalau yang patah tulang yang apa dari tetangga saya itu satu. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat sopir mengantuk. Muhammad Juanda, Bogor.